si bayangan iblis jilid 10 tamat. Sepasang pendekar ini terkejut karena mereka tidak mengira bahwa gerakan mereka yang amat ringan dan yang mereka lakukan dengan hati-hati itu dapat didengar orang. Tentu Hwasyo di bawah itu lihai sekali. Dan Cian Hui dengan tegas mengatakan bahwa para Hwasyo di kuil itu tidak ada yang memiliki ilmu kepandaian sila tinggi. Kembali sepasang pendekar itu saling pandang dan keduanya sudah setuju akan tindakan selanjutnya yang akan mereka ambil. Lo Suhu, maafkan kami berdua. Kami bukan penjahat dan kami ingin menghadap Lo Suhu kata Pek Liong. Omi Tohut, masuklah saja kata pula hoesio itu dengan suara yang dalam dan lembut. Pek Lyong dan Liong Li membuka genteng. Keduanya memandang penuh perhatian, sebelum meloncat masuk, dan mendapat kenyataan bahwa tidak ada hal yang perlu diragukan atau dicurigai. Ruangan itu cukup luas, tidak mempunyai jendela, hanya ada sebuah pintu ke dalam yang daunnya tertutup. Ruangan itu kosong, hanya ada sebuah dipan di sudut di mana Hwusio itu duduk bersila dan sebuah meja kecil di mana terdapat lilin menyala dan beberapa buah kitab. Selanjutnya, kosong. Dinding yang menghadap ke bagian luar tidak berjendela, sehingga jalan satu-satunya masuk ke kamar itu hanya melalui pintu yang menembus ke dalam tadi, dan melalui lubang di atap yang mereka buat tentu saja. Tentu Hwasyo di bawah itu dapat memberi banyak keterangan kepada mereka. Kita turun, bisik Liong Li. Pek Liong mengangguk dan pendekar ini mendahului Liong Li, melompat turun. Liong Limak Lum bahwa Pek Liong, seperti biasa, tentu ingin menjadi orang pertama kalau memasuki ruangan yang belum dikenal dan mungkin mengandung bahaya, agar kalau sampai terjebak, dialah yang akan terjebak lebih dahulu. Dan Liong Li juga membiarkan ini. Lebih baik seorang saja di antara mereka yang terjebak, daripada keduanya karena kalau yang seorang terjebak, yang lain dapat menolongnya. Setelah ia melihat Pek Liong tiba di lantai kamar itu dan tidak terjadi sesuatu, ia pun melompat turun pada saat Pek Liong memberi isyarat bahwa keadaan aman. Akan tetapi, begitu Liong Li melayang turun ke dalam ruangan itu, tiba-tiba lilin di atas meja itu padam dan keadaan menjadi gelap sama sekali. Liong Li mengerahkan ginkangnya dan kedua kakinya dapat hinggap di atas lantai dengan ringan. Pada saat itu, mereka mendengar suara senjata rahasia menyambar-nyambar ke arah mereka. Dua orang pendekar itu, setiap saat, memang sudah siap-siaga. Tidak pernah mereka itu lengah, apalagi dalam keadaan sedang melakukan penyelidikan seperti itu. Sejak tadi, seluruh syaraf di tubuh mereka sudah dalam keadaan siap dan waspada, maka begitu mereka menduga datangnya bahaya keduanya sudah menggerakkan tangan kanan dan Liong Li sudah mencabut Hek Liong Kiam, sedangkan Pek Liong sudah mencabut Pek Liong Kiam. Ketika senjata-senjata rahasia itu menyambar ke arah mereka, keduanya memutar pedang dan semua senjata rahasia kecil berbentuk paku-paku beracun itu runtuh. Liong Li meloncat ke arah di mana tadi Hwasyo itu duduk. Akan tetapi, ternyata bukan hanya Hwasyo itu yang lenyap, Bahkan dipanyap pun lenyap. Tahulah ia bahwa hosyo di atas depan tadi memang merupakan alat perangkap. Ia melihat pekliung masih terus menangkisi senjata rahasia yang terus menyambar ke arah pendekar itu. Tahulah hekliung li bahwa pakaian pekliung yang putih itulah yang merupakan sasaran lunak di dalam kegelapan itu. Ia mengeluarkan segulung sutra hitam dan melemparkannya ke arah pekliung. Kau pakailah ini, sutra hitam itu mengembang ketika meluncur ke arah Pek Pekliung menyambar sutra hitam itu, dan di lain saat dia pun lenyap ditelan kehitaman. Mereka berdua sudah berdiri, mepet dinding, dan menahan napas agar tidak terlalu keras bersuara. Kita pukul runtuh dinding di kanan itu yang menembus keluar, bisik Li wanita Perkasa ini tidak perlu membuat penjelasan lagi karena ia dan Kliong seolah telah memiliki satu hati dan satu kecerdasan begitu ia berbisik keduanya sudah menerjang kedua tangan mendorong ke depan sambil mengerahkan tenaga Sinkeng mereka berak dinding kamar itu pun jebol dan cahaya bulan menerjang masuk Dua sosok tubuh itu meluncur keluar dan mereka tiba di tempat terbuka, di taman samping kuil itu. Akan tetapi, baru saja mereka yang tadi meloncat keluar itu turun ke atas tanah, nampak banyak orang yang mengenakan pakaian serba hitam dan menutupi muka mereka dengan topeng hitam, telah mengepung mereka. Jumlah mereka tidak kurang dari 15 orang, semua mengenakan pakaian dan topeng yang sama dan bermacam senjata berada di tangan mereka. Ada yang memegang pedang, atau sepasang pedang, golok, tombak, rantai dan sebagainya. Gerakan mereka ketika mengepung tadi ringan, tanda bahwa mereka itu rata-rata memiliki ilmu silat yang tangguh. Pek Liong dan Liong Li otomatis berdiri saling membelakang, Hampir beradu punggung dengan pedang pusaka di tangan masing-masing, tidak bergerak, akan tetapi mati mereka mengikuti gerakan semua orang yang mengepung itu. Bulan bersinar terang sehingga mereka dapat melihat semua pengepung dengan baik. Hem, segerombolan kwei eng chu, bayangan iblis, lengkap di sini, kata liong li. Hei liong li, engkaulah yang menyamar sebagai bayangan iblis dan membuat kekacauan di istana. Kami akan membunuhmu dan engkau juga, pek Liongeng kata seorang di antara mereka dengan suara yang parau. Orang ini juga berpakaian hitam dan bertopeng hitam seperti yang lain, akan tetapi Liong Limak belum siapa dia. Siapa lagi kalau bukan Bou sian Seng. Ia mengenal tubuh yang tinggi kurus itu. Kini tidak lagi bongkok, tentu bongkok itu hanya pura-pura saja dan di tangannya nampak sebatang rantai baja. Ini tentu bau Sian Seng alias Lem Hai moong akan tetapi Liong Li tidak sempat banyak cakap karena pada saat itu belasan orang bertopeng hitam sudah menyerang mereka dari segala jurusan. Liong Li dan Pek Liong memutar pedang mereka melakukan perlawanan. Dan keduanya terkejut. Sudah jelas bahwa bau Sian Seng alias Lem Hai Moong itu lihai sekali karena dia adalah seorang datuk di antara Kiulomo, sembilan iblis tua, akan tetapi yang lainnya juga rata-rata amat lihai. Terutama sekali seorang di antara mereka yang kurus kering, dengan sepasang metu kehijauan mencorong seperti metu kucing yang mengintai dari balik topengnya. Si kurus kering ini agaknya sengaja menghadapi Liong Li dan ternyata pedangnya lihai bukan main. Adapun Bo Xian Seng menghadapi Pek Liong dibantu beberapa orang temannya yang juga lihai. Diam-diam Liong Li mengingat-ingat sambil memutar pedang melindungi dirinya. Siapa lawannya ini? Ia menduga bahwa tentu ia seorang wanita karena di antara hujan senjata itu Liong Li masih sempat mencium keharuman yang menyambar dari pakaian si kurus kering itu. Seorang wanita. Begini lihai. Siapa gerangan wanita ini? Dan ia pun teringat akan pengalamannya ketika ia melakukan penyelidikan di atas gedung tempat tinggal pangeran Kim Hinggo Hem. Ia pernah diserang seorang bertopeng hitam yang kurus kering seperti ini, dan yang juga amat liai, dan bayangan itu lenyap ke dalam gedung pangeran Kim Ngo Hem. Lalu ia melihat munculnya seorang nenek yang dipanggil Kui Jangan-jangan, seperti halnya Bou Sian Seng, nenek Kui itu pun seorang penjahat besar yang menyelundup dan menyamar sebagai seorang pelayan di gedung pangeran Kim Ngo Hem. Akan tetapi, Liong Li tidak dapat terus mengingat-ingat karena hampir saja ia celaka karena perhatiannya tidak terpusat. Pedang si kurus kering itu hampir saja membabat pundaknya. Untung ia masih cukup cekatan untuk melempar tubuh ke samping dan bergulingan menyelamatkan diri. Kita pergi tiba-tiba Pek Liong berseru. Aksen Graf. Liong Li maklum bahwa Pek Liong juga menghadapi pengeroyokan ketat yang amat membahayakan keselamatannya lawan terlalu banyak dan rata-rata liai, walaupun tidak seliai Bou Sian Seng dan si kurus kering itu. Dua orang ini saja memiliki tingkat yang sebanding dengan mereka, maka kalau dilanjutkan, mereka tentu akan terancam bahaya. Maka, sambil bergulingan, pedang di tangannya menyambar menjadi gulungan sinar hitam. Ketika pengeroyoknya mundur, ia pun meloncat keluar dari kalangan pertempuran, dan bersama Pek pun mengerahkan Gin Kang dan mereka berdua berlari cepat menuruni tempat itu, melompati pagar tembok kuil dan terus melarikan diri. Cian menyambut dua orang pendekar yang berlarian itu dan sebelum dia sempat bertanya, Liong Li sudah cepat berkata, Ciang Kun, atur penjagaan yang ketat, kalau perlu tambah lagi pasukan dan mengepungnya agak naik mendekati kuil. Jangan sampai ada seorang pun di antara mereka lolos. Kami bertemu dengan mereka, belasan orang banyaknya, mungkin masih ada lagi yang bersembunyi. Kami kira tempat persembunyian mereka memang di dalam kuil itu. Qian Hui tidak banyak bertanya, cepat dia mengumpulkan para jagoan istana, para perwira dan mereka menggerakkan pasukan naik, lebih dekat ke puncak di mana kuil itu berada. Pengepungan tentu saja menjadi lebih ketat dan takkan ada seorang pun manusia yang meninggalkan tempat itu dapat lolos dari pengamatan mereka. Qian Hui juga mengirim utusan untuk minta bala bantuan sehingga kini pengepungan itu berlapis-lapis. Setelah mengatur pengepungan, barulah Qian Hui dapat mengadakan perundingan dengan Pek Liong dan Liong Li. Dia mendengarkan laporan dua orang pendekar itu tentang apa yang mereka alami di Kuil. Perwira ini mengerutkan alisnya dan merasa khawatir sekali. "Tentu, Cuswi, ini terjatuh ke tangan mereka," katanya. "Kita harus cepat menyerbu kuil itu. Tenanglah, Chiang Kun. mereka adalah orang-orang pandai, tidak akan membunuh tawanan begitu saja. Tawanan orang penting bagi mereka amat berharga untuk dijadikan sandera, dan keadaan para hosiyo itu pun amat mencurigakan." tidak mungkin mereka itu bekerja sama dengan gerombolan penjahat. Tentu ada sesuatu yang memaksa mereka mentaati perintah para penjahat, kata Liong Li. Kukira rahasianya terletak pada sakitnya kepala kuil. Aku mempunyai dugaan bahwa mereka telah menyandera pula kepala kuil itu, dan dengan disandranya kepala kuil, maka semua Hwasyo menjadi tidak berdaya dan terpaksa mentaati mereka untuk menyelamatkan kepala kuil, Kata pek liong, "Kita tidak boleh tergesa-gesa. Bulan sudah hampir condong ke barat. Sebaiknya tunggu terang matahari pagi baru kita menyerbu. Sekarang, ku harap Ciyang Kun mengirim orang untuk menyelidiki apakah bau Sianseng seng berada di gedung Pangeran Sochun dan juga apakah nenek yang bernama Kui Loma berada di gedung Pangeran Kim Hinggo Hem. Biarpun dia merasa heran." Hui tidak banyak bertanya atau membantah Bahkan dia segera mengutus orang kepercayaannya untuk melakukan penyelidikan. Tak lama kemudian utusan itu pun kembali dengan berita bahwa kedua orang yang dicari Liong Li itu tidak berada di gedung tempat mereka bekerja dan tak seorang pun tahu kemana mereka pergi malam itu mendengar ini Liong Li tersenyum sudah kuduga, Dua orang itulah pemimpin gerombolan yang disebut bayangan iblis. Eh kini Cian Ciang Kun memandang heran. Hem, bau Sian Seng itu pasti Lam Hai Mau Ong, aku mengenal gerakan silatnya ketika bertanding denganku tadi. Sedangkan yang kau namakan Kui Loma itu kurasa tentu ti atau kuibo. Bukankah begitu, Liong Li? Engkau benar, Pek Liong. Siapa lagi kalau bukan dua orang di antara Kiulomo itu? Qian Hui menjadi semakin kaget dan heran, dan dia pun kagum bukan main kepada sepasang pendekar itu setelah menerima penjelasan. Mereka lalu membuat rencana penyerbuan sebentar lagi setelah kegelapan disapu sinar matahari pagi. Pagi-pagi sekali, Qian Hui yang ditemani belasan orang jagoan istana dan seregu prajurit pengawal sudah mengetuk pintu depan kuil yang masih tertutup. Berulang-ulang pintu itu diketuk dengan keras dan daun pintu itu pun dibuka oleh para Hoshio yang nampak pucat ketakutan ketika melihat siapa yang mengetuk pintu kuil mereka. Apalagi ketika Cian Hui memperlihatkan tek pai tanda kekuasaan yang diperolehnya dari Kaisar, para Hoshio itu menjatuhkan diri berlutut karena tek pai merupakan kekuasaan tertinggi dan pemegangnya seolah menggantikan Kaisar sendiri pada saat itu. Para Hwasyo keluar semua, tak seorang pun boleh tinggal di kuil teriak Cian Hui. Para Hwasyo tidak ada yang berani membantah. Tak lama kemudian keluarlah semua Hwasyo yang tinggal di kuil, kecuali seorang saja, yaitu Guat Kong Ho Siang, ketua kuil. Di mana Guat Kong Ho Hayo katakan, di mana dia Cian Hui menghardik karena dia marah sekali mendapat kenyataan bahwa kuil itu menjadi tempat persembunyian para penjahat, atau setidaknya, para Hoshio ini tentu tahu akan rahasia para penjahat dan pembunuh itu. Oh Tohut Kuan Seng Hoshio melangkah maju dan memberi hormat. Harap Ciang Kun suka memaafkan para Hoshio ini, karena kami terpaksa sekali bersikap seperti ini. Kuan Seng Hoshio, kita berdua telah bersama-sama mengabdi di istana dengan setia selama bertahun-tahun. Sekarang aku tidak membutuhkan pembelaan diri kalian, melainkan membutuhkan keterangan. Jawablah saja. Di mana adanya Guat Kong Ho Siang? Dia sedang sakit. Antarkan aku kepadanya Hardik pula Cian Hui dengan tak sabar. Omi Tohut, baiklah, Cian mari Pinceng, saya, antarkan ke kamarnya. Lo suhu para Hwasyo yang lain berseru dengan muka pucat dan khawatir. Perbuatan Kuan Seng Hwasyo itu pasti berakibat dibunuhnya ketua mereka seperti yang selalu diancamkan oleh para penjahat. Omi Tohut, itulah kesalahan kita, kata Kuan Seng Hwasyo. Kita tidak cukup menyerah kepada kekuasaan yang maha kuasa sehingga kita takut menghadapi ancaman manusia. Kalau yang maha kuasa menghendaki seseorang mati, Apapun juga di dunia ini tidak akan mampu menghindarkannya. Sebaliknya, kalau Yang Maha Kuasa menghendaki seseorang tidak mati, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang akan mampu membunuhnya. Sudahlah, lo suhu, tidak perlu berkhutbah di saat ini. Antarkan aku, kata Cian Hui, kemudian dia berkata kepada para pembantunya, "Geledah seluruh kuil." Kuan Seng Hwesyo melangkah ke dalam, diikuti oleh Cian Hui. Hwesyo itu menuju ke kamar belakang setelah melalui lorong yang berliku panjang. Kuil itu memang besar dan luas sekali. Setelah tiba di depan pintu sebuah kamar, Kuan Seng Hwesyo berhenti dan berkata dengan suara gelisah. Di kamar inilah Guat Kong Hwesyo rebah dalam keadaan sakit parah dan pingsan, Ciyang Kun. Biarpun diakini percaya kepada Hwasyo itu, namun Qian Hui tetap bersikap hati-hati. Tolong kau buka pintu kamarnya, Lo Suhu. Dengan sikap yang tegang dan wajah yang pucat, Kuan Seng Hwasyo membuka daun pintu kamar itu. Kamar itu agak gelap, maka Qianhui melangkah maju mendekati Kuan Seng Hwasyo, menjenguk ke dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara bercuitan dan sinar-sinar hitam kecil menyambar ke arah mereka. Qian Hui berusaha untuk mengelak dengan loncatan, namun gerakannya kalah cepat. Sebuah di antara paku-paku itu masih mengenai pangkal pahanya dan dia pun roboh pingsan. Dia tidak tahu betapa Kuan Sheng juga roboh dengan banyak paku mengenai tubuhnya, dan wakil kepala kuil itu pun roboh pingsan. Beberapa orang muncul dari samping, dari sebuah pintu rahasia dan mereka menyeret tubuh Qian Hui dan Kuan Seng Huo memasuki pintu rahasia yang menembus keruangan-ruangan -ruangan bawah tanah. Dua orang itu lenyap tanpa meninggalkan bekas. Ketika dia membuka kedua matanya, wanita itu membungkuk dan mengguncang pundaknya. Cian Ciang Kun, Kurengka sudah sadar. Qian Hui memandang. Alangkah cantiknya wajah itu. Walaupun rambut itu kusut dan muka itu agak pucat, pandang matanya penuh kegelisahan. Dia pun bangkit duduk dan menyeringai kesakitan ketika pahanya yang sebelah atas terasa amat nyeri. Akan tetapi hatinya merasa kelegaan yang besar ketika dia mengenal wajah itu, wajah Chu Sui In. Wanita muda itu masih hidup dan dalam keadaan selamat, walaupun nampaknya menderita. Nona Suiin akan tetapi dia tidak melanjutkan kata-katanya karena rasa nyeri yang menusuk di pangkal pahanya. Bagaimana rasanya? Chiang Kun? Sakit benarkah? Engkau terkena paku beracun dari nenek iblis itu. Tadi aku telah mencabutnya, maafkan aku, Chiang Kun. Engkau masih pingsan dan aku terpaksa mencabut paku itu karena kalau dibiarkan, tentu racunnya akan makin banyak memasuki tubuhmu sekilas terlintas dalam benaknya, bagaimana wanita muda itu dapat melakukannya. Lukanya berada di pangkal paha. Tempat yang agaknya tidak pantas dan tidak sopan dilihat seorang wanita yang bukan apa-apanya, apalagi wanita muda dan cantik seperti Chu Sui In. Akan tetapi, keadaan menghapus bayangan itu dengan cepat dan dia pun memandang ke kanan-kiri. Dia melihat Guat Kong Hsiao yang rebah telentang di atas depan seperti mayat, dan Kuan Seng juga rebah di atas lantai dalam keadaan pingsan. Bagaimana dengan mereka tanyanya? Sui In memandang gelisah. Keadaan mereka sungguh mengkhawatirkan sekali. Guat Kong Hsiao yang sudah pingsan sejak aku ditawan, dan Kuan Seng ada tiga batang paku menancap di tubuhnya. Aku, Aku merasa ngeri dan tidak berani mencabut paku-paku itu. Qian Hui mencoba untuk merangkak mendekati Kuan Seng Haosiu dan melihat ini, Sui In cepat membantunya walaupun wanita ini juga telah terluka cukup berat. Ia telah terkena tamparan beracun dari Tiato Kui Bo dan sampai kini dada sebelah kanan terasa nyeri bukan main. Melihat wanita itu menyeringai menahan sakit, Qian Hui bertanya, "Engkau terluka?" Sui In mengangguk. Nenek iblis itu memukul dadaku dan terasa nyeri bukan main. Kuan Seng Hwasio menderita luka terkena paku beracun, sebatang di pangkal lengan kanan, sebatang di pundak dan sebatang di dada. Cian Hui mengumpulkan tenaganya dan mencabuti tiga batang paku itu, dibantu oleh Sui In. Pada saat itu terdengar langkah kaki orang dan muncullah di situ seorang kakek dan seorang nenek. Seorang kakek berusia 60 tahun yang bertubuh tinggi kurus bermuka lembut seperti seorang pelajar tua, dan seorang nenek yang tubuhnya kurus kering, wajahnya juga lembut akan tetapi matanya mencorong hijau. Cian Ciang kata kakek itu dan suaranya juga lembut. Kalau engkau menghendaki kalian berempat hidup, engkau perintahkan semua pasukanmu untuk mundur dan lindungi kami keluar dari istana. Cian Hui tidak dapat bangkit berdiri. Dia duduk dan memandang kepada kakek itu dengan sinar mata penuh kemarahan. Ini kiranya dua orang yang memimpin gerombolan bayangan iblis yang melakukan pembunuhan-pembunuhan keji itu. Sui In juga duduk di dekatnya, nampak penuh ketabahan dan juga wanita ini memandang kepada mereka dengan berani dan penuh kemarahan. Cian Hui tertawa. Hahaha, Kalian seperti tikus-tikus yang sudah tersudut. Bagaimana mungkin aku dapat memerintahkan pasukan untuk mundur? Tidak mungkin kulakukan itu selain tidak bisa juga aku tidak sudi. Cian-cian Kun, engkau pemegang tekpai, dapat melakukan perintah apa saja dan pasti akan ditaati siapa saja di istana ini. Sui In khawatir kalau Cian Hui menyerahkan tekpai, maka ia berkata lirih. Tadi mereka mencari tek pai dan menggeledah semua pakaianmu tanpa hasil. Cian Hui tertawa lagi. Untung bahwa dia tadi bersikap hati-hati sekali. Sebelum dia masuk bersama Kuan Seng Hwa dia menitipkan tek pai itu kepada seorang panglima kepercayaannya, minta agar tek pai itu diserahkan kepada Pek Liong kalau terjadi apa-apa dengan dia. Tek pai tidak ada padaku. Andai kata ada pun, Sampai mati aku tidak akan sudi memenuhi permintaanmu, Lam Hai Moong. Kakek itu terbelalak. Kau sudah mengetahui siapa aku? Hahaha -ha -ha, tentu saja. Engkau Lam Hai Mo Ong dan nenek ini tentu tiatau Kui Bo yang menyamar menjadi Kui Loma. Sudah habis riwayat kalian, dua orang datuk sesat dari Kiulomo. Lomo. Kakek dan nenek itu saling pandang dan kini si nenek yang berwajah lembut melangkah maju. Sekali tangannya menyambar, ia telah menjambak rambut kepala Suin dan menariknya lepas dari dekat Cian Hui. Dengan nekat, Suin memukul, akan tetapi sekali jari tangan nenek itu menotok. Suin menjadi lemas, tidak mampu bergerak lagi. "Cian Hui, engkau sudah tahu siapa kami?" Tentu tahu pula bahwa kami dapat menyiksa dan membunuh kalian berempat tanpa berkedip. "Hem, siapa takut mati?" nenek iblis. Lebih baik kami mati daripada harus membebaskan kalian. Tempat ini sudah dikepung pasukan, biar kalian mempunyai tiga kepala dan enam tangan ditambah sayap sekalipun, kalian takkan dapat lolos dari sini. Kalian pun akan mampus. Keparat Lam Hai Mo Ong menangkap dan mencengkeram Bunda Cian Hui dan menariknya bangkit berdiri. Aku dapat mematahkan semua tulangmu, menyiksamu dengan hebat sebelum engkau mati. Nanti dulu, Moeng kata Tia Tau Kui Bo. Jangan bunuh dia dulu. Biar dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana wanita ini mengalami siksaan yang lebih hebat daripada maut. Panggil ke sini empat lima orang anak buah yang paling buas dan suruh mereka memperkosa wanita ini di depan matanya. Hendak kulihat apakah Cian Cian Kun masih akan berkeras kepala. Mendengar ini... Baik Sui In sendiri maupun Qian Hui menjadi pucat. Kalau siksaan seperti itu dilaksanakan, dan mereka percaya bahwa dua orang manusia iblis ini sanggup melakukan kekejian bagaimanapun juga, tentu mereka berdua takkan dapat menahannya. Bagi mereka, lebih baik mati daripada harus mengalami ancaman itu. Akan tetapi mereka tidak berdaya. Pada saat itu, terdengarlah suara melengking nyaring dari luar tentu suara itu didorong, tenaga hikang yang amat kuat. Kalau tidak begitu, bagaimana dapat menerobos memasuki ruangan bawah tanah itu? Lam Hai Moong dan Tia kuibo. Dengarlah baik-baik, ini kami Pek Kliongeng dan Hek Liong Liang bicara. Kakek dan nenek itu terkejut, saling pandang dan nenek itu melemparkan tubuh Sui In ke sudut ruangan dan kakek itu pun mendorong tubuh Cian Hui sampai terlempar beberapa meter. Cianhui merangkak mendekati Suiin dan dengan susah payah berhasil membebaskan totokan pada tubuh wanita itu. Suiin yang merasa gelisah, menggigil karena ngeri sehingga Cianhui merangkulnya. Akan tetapi Suiin tidak menangis, merasa aman dalam rangkulan perwira itu. Engkau gagah, Ciyang Kun. Aku senang dapat mati bersama engkau. Engkau pun hebat, Suiin. Jangan putus asa, kita belum mati kakek dan nenek itu tidak memperdulikan mereka. Keduanya mendekati pintu terowongan untuk dapat mendengarkan lebih baik, akan tetapi mereka tidak menjawab. Di luar ruangan tahanan itu nampak belasan orang anak buah mereka bergerombol karena mereka itu pun kini menjadi gelisah setelah mengetahui bahwa kuil itu telah terkepung pasukan. Tiap tahu kuibo, dengarlah. Aku he'long Li menantangmu. Kita bertanding satu lawan satu untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Engkau mendapat kesempatan untuk membalaskan anggota Kyolomo yang lain, yang telah kubunuh terdengar suara nyaring dan mendengar suara yang amat dikenalnya itu. Cihan Hui menjadi girang sekali. Itu adalah suara He Leong Lee. Suara itu disusul suara lain yang juga nyaring sekali karena dapat menembus ke ruangan bawah tanah dengan jelas. Lam Hai Mo aku Pek Kliong Eng menantangmu untuk bertanding satu lawan satu. Jangan menjadi pengecut dan menawan orang-orang yang tidak bersalah. Lam Hai Mo tertawa. Hanya suaranya saja yang tertawa, akan tetapi wajahnya sama sekali tidak ikut tertawa. Wajahnya membayangkan kegelisahan. Hahaha, Pek Kliong Eng. Engkau mengatakan kami pengecut? Akan tetapi engkau dan Liong Li lebih pengecut lagi. Kalian hanya berani menantang kami karena kalian membawa pasukan yang besar jumlahnya. Kalian yang mengaku pendekar-pendekar yang gagah perkasa sepatutnya merasa malu. Kalau kami keluar, tentu pasukan akan mengeroyok kami. Dengar, kalian kakek dan nenek busuk terdengar lagi suara Liong Li. Kami bukan pengecut. Kami berdua tantang kalian berdua, dan kami berjanji tidak akan melakukan pengeroyokan. Kalau kalian berdua mampu mengalahkan kami berdua, kalian boleh pergi tanpa kami ganggu. Akan tetapi kalian pun harus berjanji untuk tidak mengganggu Wat Kong Ha Siang, dan Kuan Seng Hwa Siok, Cian Hui Chiang Kun, dan Chu Sui In. Baik, kami berjanji. Pek Liong dan Liong Li, ucapanmu didengar banyak orang. Nama kalian akan hancur dan menjadi bahan ejekan dunia Kang Ong kalau kalian melanggar janji kata Lam Hai Mo Ong dan dia pun memberi isyarat kepada Tia Tau Kui Bo untuk keluar. Semua pengikut mereka juga mengikuti dua orang pimpinan ini keluar, karena tentu saja, mereka tidak mau ditinggalkan di ruangan bawah tanah itu dan setiap orang menginginkan mendapatkan kebebasan. Kalau dua orang pimpinan mereka menang, tentu mereka semua akan diperbolehkan lolos dari lingkungan istana. Cian Hui dan Sui in yang ditinggalkan oleh gerombolan itu hanya mampu menanti karena mereka menderita luka keracunan yang cukup hebat, membuat mereka merasa nyeri dan lemah. Mereka mencoba untuk bergerak keluar dari ruangan bawah tanah itu, akan tetapi baru saja mereka tiba di pintu ruangan tahanan yang kini sudah terbuka. Keduanya tidak kuat menahan lagi dan mereka terguling roboh tak sadarkan diri. Pek Li, dan para perwira dan jagoan istana yang jumlahnya belasan orang memandang penuh perhatian ketika kakek dan nenek itu keluar dari pintu rahasia dan diikuti oleh belasan orang anak buah mereka. Kini, baik kakek dan nenek itu maupun para pengikutnya tidak lagi mengenakan topeng sehingga wajah mereka dapat dikenali. Seperti yang telah diduga oleh Pek Liong, di antara para pengikut itu terdapat Pek Mau Kwei Chiong Hu, si iblis rambut putih dan dua orang kakak beradik Wong Ho Siang sepasang harimau sungai Wong Ho. Akan tetapi mudah diduga bahwa anak buah mereka itu adalah orang-orang dunia hitam yang sesat dan rata-rata, memiliki ilmu kepandaian tinggi. Bukan hanya Pek Liong Li dan para perwira saja yang memandang gerombolan yang selama ini mengacau istana sebagai si bayangan iblis akan tetapi juga ratusan pasang metu dari para prajurit pasukan pengawal yang telah mengepung kuil itu memandang dan mengikuti gerak-gerik gerombolan itu ketika mereka keluar dari kuil dan berada di pekarangan depan kuil di mana Pek Liong dan Liong Li bersama para perwira sedang menanti. Pagi itu amat cerah sinar matahari pagi telah menerangi seluruh pekarangan. Namun tidak ada wajah seorang pun di situ yang cerah. Wajah sepasang pendekar dan semua jagoan istana, juga para prajurit pengawal, membayangkan kemarahan. Adapun wajah gerombolan pengacau itu dibayangi kegelisahan dan ketegangan. Melihat mereka keluar tanpa membawa empat orang yang mereka tawan, Liong Li membentak dengan suara tegas. Moeng dan Kuibo, belum apa-apa kalian sudah hendak melanggar janji. Di mana empat orang tawanan itu? Mereka berada di dalam terluka. Kami tidak melanggar janji dan kami siap melawan kalian orang-orang muda sombong kata Lam Hai Moong. Liong Li menoleh kepada seorang perwira dan berkata, "Chiang Kun, tolong periksa dulu apakah benar empat orang itu dalam keadaan selamat di dalam sana." Baik jawab perwira itu yang segera memasuki pintu rahasia yang kini sudah terbuka itu. Liong Li tidak mau ditipu. Kalau empat orang itu telah dibunuh oleh gerombolan bayangan iblis, ia pun tidak mau memegang janji, tidak mau bersusah payah mengadu ilmu melawan kakek dan nenek datuk sesat itu. Ia akan mengerahkan semua jagoan istana untuk mengeroyok dan menangkap gerombolan itu. Tak lama kemudian, Perwira itu muncul kembali dan dia pun melapor kepada Li Yongli. Li hiap, mereka masih hidup walaupun dalam keadaan terluka. Hai hai hei, Hei Yongli, kami adalah datuk-datuk persilatan yang ternama. Kami tidak akan melanggar janji kata Tiatou Kuibo. Kuibo, seperti aku tidak tahu saja akan watak curang kiu lomo Kalian memenuhi janji hanya karena sudah tersudut. Hei Yongli tidak perlu banyak cakap lagi. Apakah hengkau ingin menjilat ludahmu sendiri yang sudah kau keluarkan? Masih berlakukah tantanganmu kepadaku tadi? Tentu saja. Majulah, Kuibo kata Liong Liang sudah siap siaga menandingi nenek yang ia tahu amat lihai dan berbahaya itu. Akan tetapi pada saat itu, terdengar seruan-seruan nyaring dan nampaklah rombongan kaisar datang ke tempat itu. Melihat kaisar muncul diiringi para pengawal, semua orang, kecuali gerombolan penjahat, memberi hormat. Tangkap gerombolan bayangan iblis dan penggal leher mereka semua bentak kaisar dengan nada suara marah. Kaisar memang marah sekali karena baru saja dia mendengar laporan bahwa seorang putranya, yaitu Pangeran Soukian, bersama ibunya, telah tewas di dalam kamar pangeran itu karena mereka membunuh diri dengan minum racun. Selir itu meninggalkan surat pengakuan bahwa gerombolan si bayangan iblis melakukan semua pembunuhan itu dengan maksud agar kelak yang menjadi putra mahkota adalah Pangeran Soukian, dengan janji bahwa kelak apabila Pangeran Soukian menjadi kaisar, pimpinan gerombolan itu akan mendapatkan kedudukan tinggi. Kiranya selir itu ketika mendengar bahwa gerombolan itu gagal dan dikepung, ia meracuni putranya dan diri sendiri. Lebih baik mati daripada menderita malu dan juga ngeri menghadapi hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka. Kaisar menjadi marah sekali dan mendengar laporan bahwa kini gerombolan itu telah diketuk di sarang mereka, yaitu Kuil Istana di Puncak Bukit. Kaisar lalu memerintahkan pasukan pengawalnya untuk mengiringkannya naik ke bukit itu. Ketika kaisar mengeluarkan perintah, He Li dan Eng terkejut sekali perintah itu pasti akan dilaksanakan dan ini berarti mereka melanggar janji kepada dua orang datuk. Maka, dua orang pendekar itu cepat maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaisar. Ampunkan hamba berdua, Sri Baginda kata He Liong Lee, hamba berdua sudah menantang dua orang pimpinan si bayangan iblis untuk bertanding dan sudah berjanji. Mohon paduka memberi kesempatan kepada hamba berdua untuk bertanding dengan dua orang pimpinan gerombolan si bayangan iblis Kaisar mengerutkan alisnya, siapakah kalian? Hamba bernama Li Kim Chu, Sri Baginda Hamba bernama Tan Chin Hei, kata pula Pek Kliong Mereka adalah Pek Kliongeng dan He Kliong Li, Sri Baginda, seorang perwira melapor Kaisar mengangguk-angguk dan menghelus jenggotnya Diam-diam dia kagum, tentu saja dia telah mendengar laporan bahkan dari Qian Hui sendiri bahwa dua orang pendekar inilah yang diharapkan akan mampu menangkap si bayangan iblis. Tak disangkanya bahwa sepasang pendekar yang dikabarkan amat lihai itu ternyata hanyalah sepasang orang yang masih muda. Mereka benar, Sri Baginda Mohon dia beri kesempatan kepada mereka untuk menandingi orang-orang jahat itu tiba-tiba terdengar suara lembut dan muncullah permaisuri bucek Tian yang dilindungi pasukan pengawal pribadinya, dipimpin oleh gadis kembar yang tak pernah terpisah dari samping permaisuri itu ialah Bicu dan Hwa. Hamba sendiri yang mengutus Lee untuk menyelidiki dan menangkap bayangan iblis. Kata pula, permaisuri itu setelah memberi hormat kepada kaisar, dan mereka berdua segera menduduki kursi yang sudah dibawa datang oleh para pengawal. Kaisar dan permaisuri itu sudah duduk seperti hendak menonton pertunjukan yang menarik. Baik, kami setuju diadakan pertandingan itu, akan tetapi sekali para penjahat itu berbuat curang, segera kepung dan robohkan mereka semua, kata kaisar penuh wibawa. Terima kasih. Seri Baginda, kata Liong Li dan Pek Liong berbareng dan mereka pun kini menghadapi lagi kakek dan nenek yang berdiri dengan wajah pucat dan gelisah, sedangkan belasan orang anak buah mereka berdiri dengan muka membayangkan ketakutan. Nah, engkau beruntung sekali, kuibo Dalam kesempatan terakhir engkau masih diberi kesempatan untuk memamerkan kepandaian, bahkan disaksikan oleh penonton agung kata Liong Li sambil mencabut pedangnya dan nampaklah sinar hitam berkilauan. Cabut senjatamu dan mulailah. Tiap tahu kui bo maklum bahwa ia tidak dapat mengelak lagi, tidak dapat menghindarkan diri dari pertandingan melawan He Liong Liang yang sudah lama dianggapnya sebagai musuh besar. Kesempatan baik untuk membalas dendam walaupun kedudukannya sungguh tidak menguntungkan, seolah ia berada di dalam guha naga yang tidak memungkinkan ia lolos lagi. Andai kata ia dapat menang melawan Liong Li, belum tentu Kaisar akan mau membebaskannya begitu saja. Akan tetapi kalau ia dan Moong dapat mengalahkan Pek Liong dari Liong Li, masih ada harapan bagi mereka untuk mengamuk dan melarikan diri. Musuh atau lawan terberat bagi mereka hanyalah dua orang pendekar muda itu. Baik, Hek Liong Li, Engkau atau aku yang akan menjadi pemenang, asal engkau tidak mengeroyokku saja," kata Tia Tao, kui Bos sambil mencabut senjatanya, yaitu sebatang pedang yang berkilau saking tajamnya. Pada saat itu, para pangeran berdatangan untuk menyaksikan sendiri gerombolan bayangan iblis yang selama ini mengacau dan melakukan banyak pembunuhan di dalam istana dan juga di luar istana. Kui lemah, apa yang kau lakukan ini? Benar engkau kah ini? Pangeran Kim Gonghem yang baru tiba berseru dengan penuh keheranan sambil menghampiri nenek yang biasanya dikenalnya sebagai tukang masak dan ahli pijat itu. Sikapnya ini membuktikan bahwa pangeran mantu kaisar ini memang benar tidak tahu menahu tentang gerakan gerombolan pembunuh si bayangan iblis yang dipimpin oleh pelayannya itu. Mundurlah, pangeran. Pangeran telah memelihara seekor serigala dalam gedung pangeran. Ia bukan kuilema, lemah, melainkan atau kuibo yang menyamar. Ia seorang datuk sesat, seorang di antara lomo yang jahat dan kejam, kata He liyong li. Mendengar ini, wajah pangeran itu menjadi pucat, dan seperti orang ketakutan, dia pun melangkah ke belakang, menjauhi nenek itu yang hanya menyeringai ketika melihat munculnya pangeran sojun. Liong Li segera teringat akan kematian Pangeran Sohon dan teringat pula betapa ia pernah dihina bahkan dicambuki pangeran itu, maka ia mempergunakan kesempatan itu untuk menudingkan telunjuknya ke arah Pangeran Chun dan berkata, "Inilah dia pangeran yang bersekongkol dengan gerombolan bayangan iblis. Dialah yang telah menyuruh bunuh Pangeran Sohon." Tentu saja ucapan Li ini membuat semua mata memandang kepada Pangeran Sochun, Chun, termasuk mata Kaisar dan Permaisuri Bu Cek Tian. Bohong, itu fitnah belaka. Seperti juga Pangeran Kim aku tidak tahu menahu tentang gerombolan. Hahaha, Lam Hai Maoeng tertawa memotong ucapan Pangeran Sochun. Chun. Kalau sudah begini, perlu apa berpura-pura lagi, Pangeran? Semua usaha dan cita-cita kita telah gagal, digagalkan oleh Hak Liong Li dan Pek Leong Eng. Kalau saja pangeran tidak menyuruh bunuh pangeran Sohon, belum tentu secepat ini kita mengalami kegagalan. Mendengar ucapan ini, pangeran so Chun menjadi pucat sekali. Tangkap pengkhianat itu kaisar membentak marah. Dan pangeran so Chun terkulai lemas menjatuhkan diri berlutut minta-minta ampun kepada ayahnya. Namun, Kaisar tetap memberi isyarat kepada para pengawal yang segera menangkap dan menyeret pangeran itu untuk ditawan. Bukan pangeran Chun saja yang ditangkap, bahkan seluruh keluarganya termasuk ibunya juga ditangkap. Nah, sekarang majulah, Kuibo, kata Liong Li. Nenek itu memandang dengan mati mencorong, matu kehijauan yang seperti matu kucing, kemudian, Tiba-tiba saja tangan kirinya bergerak dan beberapa batang paku beracun menyambar ke arah tubuh Liong Li. Namun, wanita perkasa ini sudah tahu bahwa, Kui Bo mempunyai senjata rahasia paku beracun yang amat berbahaya, maka ia sudah siap siaga dan sekali hek Liong Kiam di tangan kanan diputar, nampak gulungan sinar hitam dan semua paku itu pun runtuh. Serangan paku ke arah tubuh bagian atas lawan itu merupakan gertakan untuk mengalihkan perhatian saja, karena begitu Liong Li memutar pedang menangkis, Kui Bo sudah meloncat ke depan, tubuhnya merendah dan pedangnya meluncur, menyapu ke arah kedua kaki Liong Li. Serangan tiba-tiba ini amat berbahaya karena pada saat itu, Liong Li sedang memutar pedang menangkis paku-paku itu. Namun, Liong Li tidak pernah lengah dan begitu nampak sinar pedang menyapu ke arah kakinya, dengan gerakan ringan sekali tubuhnya sudah meloncat ke atas, berjungkir balik di udara dan tubuh itu meluncur turun bagaikan seekor naga, kepala di depan dan didahului putaran pedangnya menyerang ke arah kepala Kuibo. Nenek iblis terpaksa menggerakkan pedangnya menangkis sambil mengerahkan tenaga sin kangnya. Trang. Tubuh Xiong terpental dan wanita ini berjungkir balik beberapa kali baru tubuhnya meluncur turun kembali ke atas lantai di depan Tia atau Kuibo. Nenek itu sendiri terhuyung ke belakang dan dari akibat benturan pedang itu saja dapat diketahui bahwa dalam hal kekuatan Xin Kang, mereka berimbang. Hanya Liong Li lebih pandai mengatur keseimbangan dirinya sehingga akibat benturan tenaga itu dapat diatasinya dengan baik membuat gerakannya nampak indah sedangkan nenek itu terhuyung seperti hendak jatuh. Tiat Tau Kui Bo menjadi semakin marah. Ia memang amat membenci Liong Li. Pendekar wanita itu bersama Pek Liong telah membunuh dua orang rekannya, yaitu Hek Sim Lomo, Iblis Tua Berhati Hitam, di daerah Lok Yang, dan Xiao Bin Chiu Kwei, Iblis Arak Muka Tertawa, di Bukit Merak daerah Poyang. Seperti juga ia dan Lem Hai Moong, dua orang rekannya itu adalah anggota Kyulomo, maka tentu saja, Kuibo mendendam kepada Liong Li. Kalau selama ini ia dan Lem Hai Moong belum bertindak melakukan pembalasan, hal itu adalah karena ia sedikit banyak merasa jerih terhadap pendekar wanita itu. Melakukan penyerangan ke rumah pendekar wanita itu amat berbahaya karena rumah itu diperlengkapi alat-alat rahasia dan perangkap yang sukar diatasi. Ia dan Moong hanya menanti kesempatan baik saja. Ketika melihat Liong Li di istana, kesempatan itu muncul, akan tetapi ia dan Moong sibuk dengan urusan yang lebih besar, yaitu mencari kekuasaan di istana. Kini, kesempatan itu tiba, akan tetapi keadaannya terjepit dan terkepung, bahkan disaksikan oleh Kaisar dan Permaisuri. Tiada jalan lain baginya kecuali melawan dengan nekat dan mati-matian. Hiaat nenek itu mengeluarkan suara melengking nyaring dan pedangnya diputar cepat, berubah menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar ke arah Liong Li. Namun, wanita cantik berpakaian serba hitam itu menyambut dengan gerakan tenang dan mantap. Berkali-kali kedua pedang itu bertemu dan menimbulkan pejar bunga api. Keduanya sudah saling serang dengan hebatnya. Hanya ahli-ahli silat yang sudah tinggi tingkatnya dapat mengikuti gerakan mereka yang amat cepat. Bagi mereka yang tidak mengenal ilmu silat, dua orang titik yang sedang bertanding itu seolah-olah merupakan dua bayangan yang berkelebatan dan menjadi satu digulung dua sinar pedang, Sukar dibedakan mana Liong Li mana Kuibo Pada suatu saat, ketika Liong Li menyerang dengan bacokan pedangnya dari atas menyambar ke arah kepala lawan Kuibo menyambutnya dengan tangkisan ke atas Kedua pedang bertemu dan melekat karena pengerahan keng kedua pihak Saat kedua pedang melekat di udara itu, Kuibo menggerakkan tangan kirinya, memukul dengan telapak tangan terbuka ke arah dada Liong Li Pukulan maut ini berbahaya sekali karena mengandung hawa beracun. Namun, Liong Li sudah siap dan ia sudah mengerahkan tenaga istimewa yang membuat tangan kirinya menjadi merah. Itulah Tok Chiang, tangan racun darah, satu di antara ilmu-ilmu yang dikuasai Liong Li. Des dua buah telapak tangan bertemu, keduanya mengandung pukulan beracun dan akibatnya, Kuibo terhuyung ke belakang sambil menyeringai karena telapak tangan kirinya terasa panas. Sebaliknya, Liong Li juga tergetar hebat dan keduanya kini sudah siap untuk melanjutkan pertandingan mati-matian itu. Melihat keadaan rekannya agaknya tidak akan dapat menang dengan mudah, tentu saja Lam Hai Moong merasa khawatir sekali. Satu-satunya kawan yang dapat diandalkannya menghadapi Pek Liong dan Liong Li hanyalah Kuibo. Anak buahnya, walaupun memiliki kepandaian cukup tinggi, bukanlah tandingan sepasang pendekar itu. Maka, dia pun sudah meloncat ke depan pekliong. "Pekliong, Mari kita mengadu nyawa, bukan hanya menjadi penonton saja teriaknya, dan dia pun sudah melolos rantai bajanya. "Hem, majulah!" Moong, kata pekliong, dan sekali tangan kanannya bergerak. Nampak sinar putih berkelebat dan pedang menagap putih telah berada di tangannya. Lam Hai Mao Ong tidak banyak cakap lagi, segera mengeluarkan suara gerengan seperti seekor biruang dan dia pun sudah memutar rantai bajanya dan menyerang dengan dahsyat. Namun, Pek Liong sudah siap siaga dan dengan lincah sekali pendekar ini sudah mengelak dari sambaran rantai dan membalas dengan tusukan pedangnya. Namun, lawannya adalah seorang datuk yang liai, dan dapat pula menghindarkan tusukan pedang dengan mudah sambil menggerakkan rantainya menyapu ke arah kaki Pek Kliong yang meloncat ke atas. Perkelahian mati-matian segera terjadi antara Lam Hai Mo Eng dan Pek Liong Eng. Kini para penonton mengagumi dua perkelahian yang amat hebat. Kaisar sendiri walaupun pernah mempelajari ilmu silat di waktu mudanya, menjadi pening juga menyaksikan gerakan empat orang itu yang terlalu cepat baginya. Namun, para jagowan istana dan para perwira memandang penuh kagum. Belum pernah mereka menyaksikan pertandingan silat yang demikian hebatnya. Kuibo, kita bertukar lawan tiba-tiba Moong berteriak, Rantainya kini menyeleweng dan menyambar ke arah Liong Li ketika dua orang wanita yang sedang bertanding itu tiba di dekatnya. Tiap Tau Kui Bo agaknya sudah mengenal benar siasat rekannya itu, maka tubuhnya sudah mencelat ke kanan dan pedangnya menyerang Pek Liong. Diserang secara mendadak oleh musuh yang berganti tempat itu, baik Liong Li maupun Pek Liong menjadi agak bingung dan hampir saja Liong Li terkena sambaran rantai baja. Biarpun dia sudah mengelak dengan cepat membanting tubuh ke belakang lalu bergulingan, tetap saja ia terhuyung dan kini dikurung oleh gulungan sinar rantai yang panjang. Akan tetapi, wanita perkasa itu segera dapat menguasai dirinya, memutar He Liong Kiam dan dapat mengimbangi rangkaian serangan lawan. Demikian pula Pek Leong sempat terkejut dan terdesak oleh pedang Kuibo, namun dia pun segera dapat mengembalikan keseimbangannya. Akan tetapi, beberapa kali kakek dan nenek iblis itu bertukar tempat dan setiap mereka berganti tempat, Pek Liong dan Liong Li dibuat bingung dari terdesak. Agaknya memang pertukaran tempat yang berganti-ganti itu merupakan siasat kakek dan nenek itu. Pek Liong, sudah tiba saatnya kita mainkan sin Liong Kiam, pedang menaga sakti tiba-tiba Liong Li berseru dan ia pun meloncat ke dekat Pek Liong dan mereka saling membelakangi. Kini baru kakek dan nenek itu tahu bahwa siasat mereka tadi hanya memancing dua orang itu mengeluarkan ilmu pedang yang mereka ciptakan bersama, yang merupakan inti dari kehebatan sepasang naga putih dan naga hitam itu. Kalau saja Moong menantang Pek Liong untuk bertanding pula, belum tentu mereka akan mengeluarkan ilmu ini. Dan begitu Pek Liong dan Liong Li memainkan Sin Liong Kiam yang mereka ciptakan bersama, Dua orang kakek dan nenek itu pun menjadi terkejut dan terdesak hebat. Ilmu pedang itu memang merupakan ilmu pedang gabungan dari semua kepandaian mereka dan dengan bekerja sama mereka itu seolah-olah hanya mempunyai satu hati, satu pikiran dan satu perasaan. Gulungan sinar pedang putih dan hitam itu saling membantu, saling memperkuat dan mengisi kekosongan masing-masing dan biarpun lawan mereka merupakan dua orang datuk yang lihai sekali. Kini dua orang itu terdesak dan terkepung gulungan sinar pedang hitam putih dan mereka hanya dapat menangkis saja tanpa sempat membalas karena mereka masih bingung oleh gerakan dua batang pedang yang saling bantu dengan gerakan aneh dan hebat itu. Agaknya kalau saja dua orang pendekar ini tidak bekerja sama dengan ilmu pedang ciptaan mereka, kiranya tidak akan mudah bagi mereka mengalahkan lawan masing-masing karena kekuatan mereka sesungguhnya seimbang. Mereka memang menang cepat karena memang masih muda, akan tetapi kemenangan ini diimbangi oleh kemenangan pihak lawan dalam hal pengalaman. Setelah mereka bekerja sama, kekuatan mereka menjadi berlipat ganda. Hal ini bukan hanya karena ilmu pedang Sin Leong Kiam Sut, memang ciptaan mereka, namun antara Pek Leong dan Leong Li memang terdapat hubungan yang amat aneh. Mereka itu sekali saling pandang saja seperti telah dapat membaca isi hati masing-masing, dan begitu mereka berdekatan, mereka seperti sudah saling bantu dan jalan pikiran mereka searah, juga perasaan mereka sama pekat terhadap rekannya. Inilah kelebihan Pek Liong dan Liong Liang tidak ada pada kedua orang lawan mereka sehingga mereka mampu membuat Kui Bo dan Moong menjadi repot sekali. Ketika Kui Bo terhuyung oleh sambaran pedang Pek Liong, kesempatan itu dipergunakan oleh Liong Li untuk menerjang ke depan. Pedangnya diputar cepat ketika ia melihat Kui Bo yang sudah kewalahan itu menangkis sehingga tanpa dapat dicegah lagi, pedang di tangan Kui Bo terlepas. Kuibo menjadi terkejut dan marah, tangan kirinya bergerak dan tiga batang paku beracun terakhir yang masih dimilikinya meluncur dan menyambar ke arah Liong Li. Liong Li sudah menduga akan hal ini, pedangnya berkelebat menangkis dengan pukulan sehingga tiga batang paku itu membalik dan menyambar ke arah Tia Tau Kuibo sendiri. Aungah nenek itu kena disambar pakunya sendiri yang tepat mengenai lehernya. Ia terjengkang dan berkelonjotan sekarat. Sementara itu, melihat rekannya roboh, Lam Hai Moong menjadi gentar. Dia mencoba untuk meloncat ke kiri untuk melarikan diri, akan tetapi dia berhadapan dengan tombak para prajurit pengawal. Dia memutar rantai, mengamuk, dan robohlah dua orang prajurit. Akan tetapi, Kliung sudah menghadapinya lagi. Iblis tua, jangan pengecut. Engkau hendak lari kemana Pek Liong sudah mendesak dengan pedangnya. Lam Hai Moong menjadi semakin panik. Dia telah membunuh dua orang prajurit, maka dia tahu bahwa tentu tidak ada ampun baginya. Melihat Pek Liong menyerangnya, dia pun meloncat ke belakang, kemudian sambil mengambil lancang-ancang, dia bahkan melompat tinggi ke arah Pek Liong dengan rantai baja diputar. Melihat ini, Pek Liong juga meloncat menyambutnya. Nampaknya kedua orang itu hendak berbenturan di udara. Akan tetapi, akhirnya tubuh kakek itu terpelanting dan ketika tiba di atas tanah, dia terbanting keras. Rantainya terlempar dan kedua tangannya mendekap perut, matanya terbelalak dan ternyata perutnya robek oleh pedang pekliong. Hanya sebentar kakek itu sekarat, lalu tewas seperti rekannya atau Kui Bo yang telah tewas lebih dahulu karena paku beracun menancap di tenggorokannya. Melihat betapa dua orang pimpinan mereka itu tewas, gerombolan penjahat itu menjadi ketakutan. Agaknya tadi Pek Mau Kwei Chiong Hu dan dua orang bersaudara Wang Ho Siang Ho sudah saling berbisik mengatur siasat untuk menyelamatkan diri. Begitu melihat Lem Hai Mau roboh, mereka bertiga sudah mencabut pedang dan serentak mereka meloncat ke arah tempat duduk permaisuri Bucetian. Mereka tadi sudah mengatur siasat bahwa untuk dapat meloloskan diri, mereka harus dapat menyandera seorang penting. Kaisar sendiri terjaga kuat, akan tetapi mereka melihat betapa permaisuri hanya dilindungi oleh dua orang pengawal wanita, dua orang gadis kembar. Mereka mengira bahwa tentu mereka akan dapat dengan mudah menyandra Permaisuri dan mereka akan memaksa Kaisar untuk membebaskan mereka, menukar nyawa mereka dengan keselamatan Seng Permaisuri. Akan tetapi, betapa kaget hati mereka ketika mereka meloncat dekat Permaisuri Bucek Tian dua orang gadis kembar yang menjadi pengawal pribadi permaisuri itu, menyambut Wong Ho Siang dengan pedang mereka dan gerakan dua orang gadis kembar ini amat cepat dan kuat. Segera Wong Ho Siang terlibat dalam perkelahian pedang melawan dua orang gadis kembar ini. Sedangkan Mau KWI sendiri ternyata tahu-tahu dihadang oleh Leong Li cepat mau KWI menyerang mati-matian karena maklum bahwa dia menghadapi lawan yang amat tangguh, yang baru saja merobohkan Tiatou Kuibu. Akan tetapi, memang tingkatnya kalah jauh dibandingkan Liong Li, maka dalam beberapa gebrakan saja Pek Mau KWI roboh dengan dada tertembus pedang naga hitam. Dua orang Wang Ho Xiang Hong juga repot menghadapi sepasang gadis kembar murid-murid Butong Pai yang lihai itu. Mereka pun roboh dan tewas oleh pedang Bicu dan Bihawa. Sementara itu, melihat robohnya tiga orang pembantu utama pimpinan mereka, belasan orang anak buah gerombolan si bayangan iblis sudah menjatuhkan diri berlutut dan menyerah. Mereka semua ditangkap dan diseret ke dalam penjara untuk diadili kelak. Pek Liong dan Liong Li segera memasuki pintu rahasia, diikuti oleh para jagoan istana. Dan di dalam ruangan di bawah tanah itu mereka melihat Cian Hui dan Sui In yang roboh pingsan, juga dua orang Hwasyo Guat Kong Hwasyang dan Kuan Seng Hwasyo yang terluka parah. Seperti dengan sendirinya, Liong Li menghampiri Cian Hui dan Pek Liong menghampiri Sui In. Setelah memeriksa dan mendapatkan kenyataan bahwa Cian Hui dan Sui In menderita luka dalam karena pukulan beracun, Liong Li dan Pek Kliong menotok beberapa jalan darah di tubuh mereka sehingga mereka siuman Lalu kedua orang pendekar itu memapah mereka yang terluka keluar dari ruangan bawah tanah Melihat Kaisar dan Permaisuri sendiri berada di kuil yang menjadi medan perkelahian itu Hui yang terluka parah lalu menjatuhkan diri berlutut Diikuti Suyin dan juga Pek Kliong dan Liong Li Kaisar tersenyum Gembira dan memuji-muji mereka berempat. Ketika mendengar Betapa Qian Hui dan Sui terluka pukulan beracun dan bahwa Liong Li dan Pek Liong hendak mengobati mereka, kaisar memerintahkan untuk memberi kamar-kamar untuk tamu agung bagi mereka. Juga dia memerintahkan permaisuri untuk membagi-bagi hadiah yang layak bagi mereka berempat yang sudah berjasa membongkar rahasia gerombolan si bayangan iblis bahkan telah membasmi gerombolan itu. Kemudian Kaisar dan Permaisuri kembali ke istana. Semalam suntuk, baik Pek Liong maupun Liong Li, di kamar masing-masing dalam istana, kamar yang besar dan indah, mengerahkan Sin Kang mereka dan mengobati Cian Hui dan Sui In. Mereka melakukan care pengobatan yang sama. Cian Hui duduk bersila di atas pembaringan, Liong Li duduk di belakangnya dan menempelkan telapak kedua tangannya di punggung perwira itu dan menyalurkan Sin Kang untuk mengusir hawa beracun dan memulihkan tubuh yang terluka. Demikian pula Kere Pek Liong mengobati Sui In di kamarnya. Bagi orang lain, tentu terasa janggal dan aneh melihat betapa Pek Liong yang mengobati Sui In dan bukan Liong Li, dan demikian sebaliknya Liong Li yang mengobati Qian Hui. Akan tetapi bagi sepasang pendekar itu, hal ini tidak ada halangannya. Liong Li memang lebih dekat dengan Qian Hui, sedangkan Pek Liong datang ke Kota Raja bersama Sui En. Pada keesokan harinya, dua orang yang terluka itu sudah hampir sembuh. Hawa beracun sudah dibersihkan dan mereka tinggal beristirahat beberapa hari saja, maka mereka akan sembuh sama sekali. Di kamar Liong Li, Tianhui memegang kedua tangan Liong Li dengan pandang mata, terharu. Li Hiap, tanpa bantuanmu bukan saja gerombolan si bayangan iblis tidak mungkin dapat dibasmi, bahkan aku pun tentu sudah tewas. Bagaimana aku dapat membalas budimu selain mengabdi kepadamu selama hidupku? Li Hiap, sekali lagi kuulangi permohonanku kepadamu. Sudilah kiranya engkau menjadi teman hidupku selamanya menjadi istriku, dan aku akan menumpahkan seluruh perasaan kasih sayang dan baktiku kepadamu. Liong Li tersenyum dan dengan lembut melepaskan kedua tangannya yang digenggam oleh perwira yang gagah perkasa itu. Akan tetapi ia masih duduk di atas pembaringan berhadapan dengan perwira itu. Senyumnya lembut dan manis sekali. Chiang Kun, sudah berkali-kali sejak malam tadi, engkau mengajukan lamaran dan sudah berkali-kali pula terpaksa aku menolaknya. Aku tahu setiap orang wanita yang bijaksana akan merasa bangga dan berbahagia sekali dapat menjadi istrimu. Engkau seorang pria yang gagah perkasa dan setia, dan engkau seorang pria yang hebat. Akan tetapi, maafkan, aku tidak dapat mengikatkan diriku dalam suatu pernikahan. Aku ingin bebas. Terus terang saja, Qiyang Kun, aku pun kagum kepadamu dan aku suka kepadamu. Kalau engkau menghendaki diriku, Qiyang Kun, aku pun akan menyambutnya dengan gembira. Akan tetapi, pernikahan tidak, aku tidak ingin terikat. Cianhui mengerutkan alisnya dan menatap wajah yang cantik jelita itu, dan dalam pandang matanya terbayang keheranan dan keraguan. Akan tetapi, mengapa kuliah? kalau engkau tidak menolakku, berarti engkau cinta pula kepadaku. Kenapa tidak dengan pernikahan? Liong Li tersenyum lagi dan menggeleng kepalanya. Panjang ceritanya, akan tetapi cukup kalau kau ketahui bahwa aku tidak berharga menjadi istrimu, Cian Cian Kun. Aku seorang petualang, hidupku penuh musuh penuh ancaman bahaya. Kalau aku menjadi suamimu, aku akan melindungimu, Li Hiap. Aku akan mengubah hidupmu, menjadi seorang ibu rumah tangga yang hidup tenang dan tenteram, penuh kasih sayang dari suami dan anak-anakmu. Liong Li tertawa, tertawa lepas tanpa menutup mulutnya seperti biasanya para wanita bersopan-sopan. Akan tetapi karena kewajarannya itu, dalam pandangan Cian Hui yang sudah tergila-gila, Liong Li nampak semakin menarik dan menggairahkan. Haha, Ciang Kun. Membayangkan aku menjadi seperti itu sungguh membuat aku merasa ngeri. Rasanya aku menjadi seperti boneka hidup, hidup penuh damai dan tenteram tanpa tantangan, tanpa ancaman. Air betapa menjemukan kehidupan seperti itu bagiku, Cilangkun. Tidak terus terang saja, aku suka padamu, aku suka bercintaan denganmu, akan tetapi hanya itu. Tidak ada ikatan cinta kasih yang membuat kita menjadi suami istri. Tidak, aku tidak dapat menikah dan menjadi istrimu, Ciyangkun. Aku tidak cinta padamu seperti itu, aku hanya suka kepadamu sebagai seorang pria yang jantan dan mengairahkan. Cian terbelalak. Kalau begitu, engkau telah mencinta pria lain, Li Hiap. Sepasang alis liong-liang indah itu berkerut. Tidak tahulah. Sekarang aku mengerti. Li engkau tentu mencinta Pek Liyongeng. Dapat ku rasakan itu, dapat ku lihat dari sikap kalian. Dan hal itu tidak aneh. Li kalian saling mencinta. Kerut merut di antara sepasang alis itu makin mendalam. Pek Liyong. Ah, tentu saja aku sayang padanya, aku dan dia adalah satu hati satu pikiran, Ciang Aku mau mengorbankan nyawa untuknya dan dia pun demikian. Hal itu kami anggap wajar. Kalau begitu kenapa Li Hiap tidak menikah dengan dia? Pasangan yang amat serasi. Benar, kalian saling mencinta dan kalian harus menjadi suami istri. Cukup. Tidak ada yang mengharuskan kami. Dan hubungan kami bahkan lebih akrab daripada hanya sepasang kekasih. Sudahlah, Engkau tidak perlu mencampuri urusan kami. Aku masih bersedia menyambutmu. Kalau engkau hendak membuktikan kasih sayangmu kepadaku, cilangkun. Wanita itu memandang dan tersenyum dengan sikap menantang dan penuh daya pikat. Sejenak, jantung dalam dada Cianhui terguncang dan ingin sekali dia menubruk dan mendekap wanita yang amat menggairahkan hatinya itu. Namun, dia menahan diri bahkan dia meloncat turun dari atas pembaringan. Lihiap, kau anggap aku ini laki-laki yang tidak dapat menghargai wanita. Lihyap, aku cinta kepadamu. Cinta yang tumbuh dari sanubariku, bukan sekedar hendak melampiaskan nafsu berahi saja. Aku cinta padamu, ingin membahagiakanmu, ingin berdampingan selamanya denganmu, ingin menjadi ayah anak-anakmu. Aku menghormatimu kagum kepadamu dan lebih baik aku mati daripada harus menghinamu dengan perbuatan yang tidak sopan. Li Hiap, curahan cinta kasih hanya dapat kulakukan jika Li Hiap telah menjadi istriku. Wajah Liong Li berubah merah. Baru sekarang ia bertemu seorang pria yang menolak begitu saja, padahal ia melakukannya dengan sukarela, dengan senang hati. Sungguh perwira ini seorang pria yang hebat dan ucapannya yang lembut itu seperti pedang menikam perasaannya, membuat ia merasa malu, merasa rendah dan kotor. Akan tetapi, ia menyimpan perasaan itu dan ia pun tersenyum cerah. Lengkaplah sudah segala sifat baik pada dirimu, Chiang Kun. Sungguh aku merasa kagum sekali dan ini juga membuktikan betapa jauh bedanya antara kita, dan betapa aku sungguh tidak patut menjadi istrimu. Nah, kalau begitu, selamat berpisah dan selamat tinggal, Cian, Cian Kun. Hadiah dari Sri Baginda untuk kuku berikan kepadamu. Kau terimalah sebagai tanda peringatan dariku. Aku pergi, Ciyang Kun. Li Hiap Cian Hui berseru, akan tetapi wanita itu hanya menoleh sambil tersenyum dan mengedipkan matanya, Tanda bahwa ia sama sekali tidak menyesal atau marah. Cianhui terhenyak di kursi dan termenung, berulang kali menghela napas panjang dan dia merasa jantungnya kosong dan sunyi. Sementara itu, di kamar lain yang tidak begitu jauh dari situ, kamar yang sama indahnya, Pek Liyong juga duduk berhadapan di atas pembaringan dengan Chuswien. Janda muda ini sudah sembuh dan kini ia memandang pendekar itu dengan sinar mata penuh kagum dan terima kasih. Tai Hiap, sungguh besar budi yang telah Tai Hiap limpahkan kepadaku. Karena bantuan Tai Hiap maka dendamku dapat terbalas, dan kalau tidak ada Tai Hiap yang menolongku berulang kali, tentu aku sudah tewas di tangan orang jahat. Tai Hiap, bagaimana aku dapat membalas budimu yang besar itu? Kliung menjulurkan lengan dan tangannya menyentuh dagu yang halus meruncing manis. Itu tidak ada budi, tidak ada balas. Adik yang manis, aku senang sekali dapat membantumu. Engkau seorang wanita muda yang bernasib malang, masih muda sudah menjadi janda. Engkau cantik jelita dan manis, bahkan memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi, cerdik, dan berani. Aku suka sekali kepadamu, adik. Sui Wajah wanita itu menjadi kemerahan. Memang sejak pertama kali bertemu dengan pendekar ini, ia sudah jatuh hati. Pria ini terlalu hebat dan ia kagum sekali. Tai Hiap terlalu memuji. Sebaliknya, Tai Hiap adalah seorang pendekar besar yang amat mengagumkan. Tai Hiap, aku ingin sekali membalas semua budimu. Kalau Tai Hiap sudi menerimaku, aku ingin melayanimu selama hidupku. Air, apa maksudmu? Adik Suiin pek Kliung, menyentuh kedua pundak Suiin dan wanita itu pun merbahkan diri dalam dekapannya, menyandarkan muka di dada yang bidang itu. Tai hiap, aku akan berbahagia sekali untuk menjadi sisihanmu, menjadi istrimu, atau selirmu, atau pelayanmu. Pek Kliung mengangkat muka yang bersandar di dadanya itu dan mengecup bibirnya. Menerima ciuman ini, Suiin memejamkan matanya dan langit bagaikan runtuh baginya. Ia sudah siap menyerahkan segala galanya untuk pria yang dikaguminya dan dicintanya itu. Adik Suiin, apa yang kau katakan itu, aku pun kagum dan suka padamu. engkau seorang wanita yang hebat. Akan tetapi ketahuilah bahwa aku tidak mau terikat oleh siapapun. Kalau kita berdua saling menyukai dan dengan sukarela menyerahkan diri untuk saling mencinta, aku akan senang sekali. Akan tetapi, aku tidak mau diikat dengan pernikahan atau dengan ikatan apapun. Setelah ini, kita harus berpisah dan mengambil jalan masing-masing, dan semua ini hanya merupakan kenangan indah saja bagi kita. Mendengar ini, Suiin merasa seperti dilempar kembali ke bumi dari langit ketujuh. Ia membelalakan matanya, memisahkan diri dari dada pek. Liong menghadapi pemuda itu dan memandang seperti orang yang tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Tai Hiap, engkau tidak, tidak cinta padaku? Pek tersenyum. Aku suka padamu, aku cinta padamu, akan tetapi bukan cinta yang harus dilanjutkan dengan ikatan. Ah, ah wanita muda itu terisak dan menutupi mukanya dengan kedua tangan, menangis lirih. Kliong mengerutkan alisnya dan dia pun turun dari atas pembaringan. Adik Suiin, kenapa engkau menangis? Dari balik kedua tangannya, Suiin menahan isaknya. Tai Hiap, maafkan aku. Kusangka Tai Hiap mencintaku seperti aku mencintamu. Aku mengharapkan untuk dapat menghabiskan sisa hidupku di sampingmu. Aku dengan bahagia akan menyerahkan diri, menyerahkan segalanya untukmu bukan sekedar membalas budi, melainkan karena aku, aku cinta padamu. Akan tetapi Tai Hiap tidak suka menerimaku. Pek mengangguk-angguk. Aku tahu sekarang, Sui In. Engkau memang seorang wanita yang amat baik, juga terhormat. Dan aku akan mengutuk diri sendiri kalau menyeretmu melakukan hal yang tidak kau sukai, yang akan kau anggap sebagai suatu perbuatan aib. Aku seorang petualang, adik in Aku tidak ingin terikat dengan pernikahan. Aku ingin hidup sendiri. Nah, selamat tinggal, adik Suiin, dan jangan menangis. Aku semakin kagum dan hormat padamu. Sampaikan hormatku kepada Sri Baginda dan kalau aku diberi hadiah, biarlah hadiah itu untuk engkau dan Cianciangkun. Kalian lebih berhak menerimanya. Taihia akan tetapi, Bek Kliung sudah meloncat keluar dan lenyap. Sui In menangis sedih. Ia merasa kehilangan. Ia tidak mengharapkan hadiah. Ia hanya ingin dapat hidup di samping pendekar yang dikagumi dan dicintanya itu, untuk selamanya. Akan tetapi pendekar itu menolaknya. Pek Kliung mau bermesraan dengannya, akan tetapi tidak mau menikahinya. Dan pendekar itu demikian jujur, berterus terang, dan sama sekali tidak mau menjamahnya lagi setelah ia mengharapkan ikatan. Padahal, sekali saja pendekar itu merangkulnya, ia akan jatuh bertekuk lutut dengan atau tanpa janji ikatan. Tai hiap, ah, tai hiap!" ia terhuyung keluar dari dalam kamar itu untuk mencarinya, untuk membuang kepada pekliong agar mengasihani dirinya. Akan tetapi, ia tidak melihat pendekar itu di luar. Hatinya terasa perih dan kosong, dan ia tentu akan terhuyung roboh kalau saja tidak ada lengan yang kuat merangkul pinggangnya. Ia menoleh dan melihat bahwa yang merangkulnya sehingga tidak sampai roboh itu adalah Cian Hui. Penangkan hatimu, In Moi, kulihat Tantai Hiap sudah pergi. Karena kepalanya terasa pening, Sui In terpaksa bersandar kepada perwira itu dan membiarkan dirinya dituntun masuk ke dalam kamarnya kembali duduklah dan tenangkan dirimu, agaknya lu kamu belum sembuh, Inmoi, kata perwira itu dan membantu Sui In duduk di atas pembaringan. Dia sendiri duduk di atas kursi yang berdekatan. Dia, dia menolakku, dia tidak mau menerima pengabdianku, dia tidak cinta padaku, seperti mengigau Sui In berbisik. Cian tersenyum pahit. Betapa sama nasib wanita ini dengan dia. Wanita ini seorang janda, dia pun seorang duda. Wanita ini agaknya tidak diterima ketika menyatakan ingin menjadi istri Pek Liong dan dia sendiri ditolak Liong Liang tidak mau terikat dengannya. In moi, tenangkan hatimu. Mereka itu bukanlah orang-orang biasa seperti kita. Mereka adalah petualang-petualang, pendekar-pendekar yang tidak mau terikat dengan pernikahan, tidak mau terkurung dalam rumah tangga. Sui in mengangkat muka menoleh ke arah perwira itu sambil menyusut air matanya. Koma mereka tanyanya. Sambil tersenyum pahit perwira itu mengangguk. Benar, mereka, In Moi. Li Hiap Hek Liong Li juga menolak lamaranku untuk menjadi istriku. Mereka orang-orang aneh, In Moi, berbeda dengan kita. Sui In terbelalak, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ah, betapa sama nasib kita. Kalau begitu, mereka itu, mereka saling mencinta. Hui mengangguk, "Aku yakin begitu, akan tetapi mereka, orang-orang aneh, cinta mereka pun aneh. Dua orang yang bernasib sama ini saling pandang, kemudian keduanya tersenyum. Mereka sama maklum, dan mereka merasa terhibur mendengar nasib yang lain." Seolah-olah dalam penderitaan dan kekecewaan mereka, ada teman yang senasib, ada kawan, dan ini merupakan hiburan besar. Mereka saling menghibur dan melihat betapa masa depan mereka cerah karena mereka saling merasa kasihan dan timbul suatu niat ingin saling mengisi kekosongan hati masing-masing. Yang seorang duda, seorang lagi janda, keduanya tidak mempunyai anak, apalagi yang menghalang. Dua orang pengawal datang mengetuk pintu dan menyampaikan perintah kaisar yang memanggil mereka berdua, juga memanggil Peklyong dan Liong Li. Mereka segera menghadap, melaporkan tentang kepergian dua orang pendekar itu dan betapa mereka itu meninggalkan pesan bahwa mereka tidak mengharapkan imbalan jasa. Kaisar merasa kagum sekali dan melimpahkan semua anugerahnya kepada Qian Hui dan Sui En. Duda dan Jande ini meninggalkan istana dengan hadiah mereka, dengan hati yang gembira dan penuh harapan yang gemilang. Mereka tidak tahu bahwa hancurnya gerombolan si bayangan iblis itu mendatangkan keuntungan yang besar sekali kepada satu orang, yaitu permaisuri Bu Cektian. Peristiwa itu membuat para pangeran menjadi jera dan tidak ada lagi yang berani memperebutkan pengaruh di istana. Dengan demikian maka kekuatan Bu Cektian menjadi semakin besar Sementara itu, jauh di luar kota raja, Pek Liong dan Liong Li menunggang kuda berdampingan Mereka menjalankan kuda dengan perlahan dan sejak mereka bertemu di pintu gerbang istana Liong Li melihat betapa wajah Pek Liong agak muram, tidak berseri seperti biasanya Akan tetapi mereka tidak banyak bicara dan mereka keluar istana membeli dua ekor kuda dan melanjutkan perjalanan naik kuda keluar dari kota raja. Bagaimana dengan Chu Sui In tiba-tiba Liong Li bertanya, untuk memancing ngomongan. Tanpa menoleh Pak balas bertanya, ada apa dengannya? Apakah ia merupakan seorang kekasih yang menyenangkan? Pak menoleh dan pandang mati mereka bertemu sejenak, lalu Pak menunduk kembali. Ia seorang wanita yang hebat, wanita yang terhormat Aku kagum padanya. Wajah Liong liar seri dan mulutnya membayangkan senyum ditahan, ia sudah mengenal isi hati rekannya itu seperti mengenal telapak tangannya sendiri. Pek Liong menyebut Sui In wanita terhormat, dan wajahnya muram, dan ia teringat akan pengalamannya sendiri dengan Cian Hui. Ahaha, ia, ia menolak cintamu. Tidak, ia hanya seorang wanita terhormat. Ia ingin menjadi istriku, terpaksa menolak dan kami berpisah sebagai sahabat, bukan sebagai kekasih. Engkau tentu lebih berhasil. Liong Li tertawa sampai terkekeh-kekeh dan mula-mula pek Liong memandang heran dengan alis berkerut, akan tetapi tidak lama kemudian dia pun tertawa bergelak karena dari sikap wanita itu dia pun dapat menjenguk isi hatinya dan dapat menduga apa yang telah terjadi. Hahaha, dia pun menolak karena ingin melamarmu menjadi istrinya? Liong Li mengangguk. Nasib kita sama. Baru sekali ini aku ditolak seorang pria. Aku pun demikian. Akan tetapi sungguh mengagumkan. Dia pria dan dia sungguh cinta padamu. Akan tetapi dia mampu menolakmu. Hebat. Liong Li menggeleng kepalanya, tidak ada yang hebat. Dia pria yang terikat oleh hukum dan peraturan, tidak bebas seperti kita, hanya ada sedikit ucapannya yang sampai sekarang menjadi pemikiran. Ucapan "apakah itu?" dia bilang bahwa kita saling mencinta. Memang, kita saling mencinta kata "peklion" cepat dan tegas tanpa keraguan, tapi dia bilang semestinya kita menikah. Menikah peklion menunduk dan mengerutkan alisnya, seperti orang yang sedang berpikir keras. Akan tetapi, dia melarikan kudanya sehingga Yong Li terpaksa juga harus melarikan kudanya. Mereka berdiam diri, hanya melarikan kuda. Dalam keadaan seperti itu, keduanya tidak dapat mengetahui apa isi hati masing-masing. Tidak tahu akan persamaan perasaan yang membuat mereka masing-masing menjadi bingung dan melamun. Setiap kali berada dalam pelukan seorang pria. Liong Li selalu menganggap pria itu Pek Liong atau setidaknya, ada sedikit bagian dari Pek Liong berada pada pria itu. Sebaliknya, setiap kali merangkul seorang wanita, Pek Liong juga selalu teringat kepada Liong Li dan merasa bahwa seolah Liong Liang dirangkulnya bukan wanita lain. Mereka membalapkan kuda dengan lamunan masing-masing untuk kemudian berpencar kembali ke tempat tinggal masing-masing. Namun lamunan itu masih akan berkepanjangan dan akan menimbulkan lain kisah sepasang pendekar itu. Tamat.